Oke, teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Mazan itu apa? Oh, siap-siap. Kesumbat yang itu sumbat. Iya, kesumbat. Kesumbat sama labi-labi, teman-teman. Ah. Kura-kura Brazil gede banget, teman-teman. Lihat. Ini enggak apa ya? Buayanya ini enggak amar tekan banget, teman-teman ya. Karena amar masih menahan pakai kaki. Jadi dia enggak kesakitan dan juga masih bisa tahan napas. Masih bisa, teman-teman. Yang jelas kamu enggak bakal kesakitan ya. Kita cuma mau bersihin kandang kamu, biar kandang kamu tuh bersih. Tuh lihat. Ada tulang-tulang ini loh. Tulang apa nih? Tulang ayam itu, Mas. Kok tulang ayam kayak gini? Ayam kampung ya? Ayam kampung. Kan deket sama apa itu? Peternakan ayam kampung. Oh, gitu ya. Pantesan makmur, buaya makmur, teman-teman. Karena dekat ini tempat peternakan ayam ya? Iya. Atau Mas Jin bisa sapu bisa? Siap-siap. Hah? Kan disapu biar biar cepat, teman-teman, biar disapu sama Mas Dian. Di kamar masih nahan buaya ini si nyulongnya. Oh, ini kan udah ditutup ya? Gimana? Kan udah ditutup nih. Iya. Ya dibiarin aja. Udah, sekarang kita mau bersihin. Aduh. Ini yang kecil-kecilnya. Kalau saya ceritanya lucu ya. Aduh. Kalau nggak disalah sih, benar kena ini. Kena giginya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini di dalam kandangnya udah bersih dari tulang-tulang dan juga sampah. Jadi tinggal airnya aja sih sebenarnya, nggak masalah. Kayaknya ini bakal isi. Ini Mas, gimana ngisi airnya lagi? Pakai selang aja ntar, Mas. Pakai selang aja ya? Iya, Mas. Oh. Jadi ini aku buka aja dulu mulutnya ya. Bisa, bisa, Mas. Oke, teman-teman, ini kita udah selesai. Jadi Amar mau buka mulutnya biar dia bisa main-main lagi dan juga nanti bakal diisi air lagi. Aduh, walaupun mata ditutup. Mana? Sekarang. Licin, teman-teman. Bisa, Mas? Bisa nih. Hitungan ketiga, kita harus mulai menyingkir. Satu, dua, tiga.
Biar dia pergi dulu. Pergi. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngelepasin yang si Nyulong nih yang karakternya binal banget. Binal. Binal. Hei, hei. Walaupun udah diisolasi, Yamar juga tetap hati-hati teman-teman ya. Soalnya bahaya banget. Nah. Lihat, lihat, lihat ekornya, teman-teman lihat, lihat ekornya. Wow. Bahaya banget sih ini. Galak banget ini si Nyulong. Oke, kita lepas. Maju aja. Enggak apa-apa. Zoom, zoom, zoom. Mainkan zoom. Iya. Saya mau lepas talinya. Oke. Kayaknya harus loncat. Hitungan ke 3 teman-teman ya, karena ini galak banget. Hitungan ketiga bakal loncat ya. Hitungan ketiga. 3. Mantap. Oke. Okay. Lihat buaya teman-teman. Mantap. Kurang awas poro di kanan. Nah, gitu terus, terus. Nah. Ambil aku lagi. Oke teman-teman, kayaknya misi Amar hari ini selesai membantu teman Amar tadi yang punya kawasan yang bakal dibikin mini zoo. Lokasinya di ujung batu mas ya? Iya mas. Di ujung batu, Rokanhulu. Rokanhulu. Rokanhulu teman-teman. Oke, pokoknya ini tempatnya bagus banget untuk wisata. Keren. Sekarang misi Amar selesai, jadi nanti tinggal isi air aja mas ya. Siap mas. Pokoknya misi aku selesai nih. Selesai, makasih banyak mas Dimana. Siap. Oke teman-teman, waktunya Amar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bang, aku dari atas deh. Susah, membelakangi terus. Hei, bang, jangan belakangin bang. Susah jadi dari sebelah sana coba bang. Cepat-cepatin. Tiba-tiba nanti udah jadi lambatnya sudah. Ini apa namanya itu? Oh, sudah bersih gitu loh. Soalnya berantakan. Asli berantakan. Kameramen, fotografer. Oh, siap. Cut ini. 8 menit sih, cut. Ini di-cut. Kalau ada apa masuk, bagus enggak? Fotonya jadi enggak dari atas terus gitu. Bagus. Di sini. Tunggu bentar aku masuk. Cuman agak munduran ke sana, ke pinggir tembok jadinya kalau aku masuk. Iya, soalnya lensa-lensa kayak gitu. Iya. Oh, ya udah. Pinggir sana, dari sini, backlight sana. Backlight, sini loh bagusnya. Nggak silap? Nggak, mantap. Agak di sudut-sudut yuk. Ada buaya situ loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wis dicokot buaya. Senyumnya itu loh. Sangar, dibilang senyumnya itu sok sangar. Oh pas mangap keren tuh bang abang di panjang di belakang. Itu mangap, oh keren. Wih semangat kerup. Aku mau ngambil di sini. Nah ambil di situ. Nih. Fotografernya. Backlink malah. Sini enggak apa-apa. Sini loh. Sini. Enggak apa-apa dia enggak maju. Enggak apa-apa. Belakang. Jauhan buayanya jadi bokeh dia. Belakang. Iya, bokeh dia, Bang. Abang majuin dikit lagi. Tapi jangan nyenggol dia. Enggak apa-apa. Ah, gitu. Ndang, Bang. Oh, dikit lagi. Sini. Dikit lagi, Bang.
bokeh nanti. Kalau abang dari bawah jadi kelihatan boynya tuh gede. Udah ini dia screenshot nanti. Gak bisa lah kayak gitu. Pasti bokeh. Karena saya lensa fake ya. Kalau lensa biasa baru ya. Bisa fokusnya ke orang. Kalau Mas Andi baru bisa berhadapan nih. Dengan nikat nih. Gini ya. Bang Amar. Dikat.